Untuk waktu pertama, saya persilakan dulu buat Pak Daniel. Waktu dan tempat, kami persilakan Pak Daniel. Oke. Dan. Tidak ketawa. Saya pindah dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Terima kasih sudah join. Ya udah langsung aja ya. Saya mau sharing sedikit masalah tools namanya Star UML Generator. Saya share dulu ya. Ya. Gak muncul ya? Oke ya. Jadi apa itu Star UML? Ini sebenarnya software untuk ngedesain sistem ya. Jadi dia bisa ngedesain class diagram, package, object. Mungkin yang udah sering make ya flowchart ya kan. Flowchart kalau zaman dulu nih. Flowchart, IR diagram ini untuk database-database ya. Cuman kalau kekinian ini namanya UML nih, class diagram. Karena object oriented semua ya. Nah, termasuk ODO juga ini object oriented ya. Object oriented. Jadi intinya kita desain-desain aja di sini sesuai apa namanya business analysis requirement-nya seperti apa. Kemudian kita terjemahkanlah ke dalam bentuk diagram-diagram kayak gini. Ada class diagram, ya object diagram kan. Dari diagram ini nanti ada tools, kalau bawaan Star UML itu ada banyak ya, ada extension manager-nya ada, online nanti ke sana. Ada untuk convert ke apa tuh C ya kan, ada untuk ke C#.NET, ada untuk ke Python juga yang bawaan sana asli. Atau community juga nih, community juga ada yang bikin. Kita bikinkan sekalian untuk ODO. Jadi dari diagram-diagram ini kayak gini contohnya. Nah, kita generate kan lah, generate, dia ngebaca diagram kita, ngebaca field-fieldnya, ngebaca relasi-relasinya semua. Nah, dia create-kan folder baru yang apa namanya, yang udah jadi add-on gitu, udah jadi add-on. Dan dia lengkap, bukan cuma objeknya aja, tapi view-view-nya semua, tree view, form view, calendar view, kanban view, chart view, udah terbentuk semua. Dan report-report keywordnya juga yang standar. Jadi dia kita tinggal apa namanya modifikasi aja dari template yang udah di generate sama dia. Nah, ini yang mau saya demokan nanti ya, bentar ya. Oke. Okay. Untuk menginstal ini dulu, menginstal tools ini supaya dia muncul menu di sini ya. Nah, ini sebenarnya udah saya online kan di mana di apps-nya ODO, udah bisa dibeli juga. Cuman untuk yang hadir di sini ini ada berapa nih? Dan yang hadir ini nanti ada special offer ya, seperti biasa. Ya, kan? Yang belum punya ini pernah juga udah dirilis gratis ya kemarin ya. Udah pernah dirilis gratis, mungkin mudah-mudahan udah pada punya semua. Jadi tinggal saya jelasin aja cara makainya aja. Dan berarti buat yang belum punya ini nanti di akhir session ada special offer ya. Mana dia? UML. Nah, ini dia. Nah, ini dia ya. Nah, saya jelasin dulu. Jadi nanti yang tergenerate Python class, XML menu and view, class-class method, definisi class methodnya ya. Jadi nanti logiknya tinggal diturunkan aja. Keyword, access security juga udah terbentuk sendiri, kadang-kadang ini bisa menyebalkan juga, padahal ini simple tapi menyebalkan gitu. Dan kemungkinan errornya besar banget karena manual ketik. Terus yang view-view ini juga ini gampang sebenarnya, cuman menyebalkan aja. Makanya banyak yang bikin snippet template gitu kan, miliknya Pak siapa Pak Rahmat itu, Pak Rahmat ya, ada juga Arkana, ya. Ah, kayak gitu.
sentence, bisa buat inherit, bisa buat binary upload. Ini ada intro. Nah, ini cara installnya nanti ya. Jadi setelah kita download addon ini, nanti di ada menu setting auto generator, download extensionnya. Nah, jadi sebenarnya yang membentukkan menu di Start UML itu setelah dikopikan aja nih, dikopikan aja nanti si file apa namanya, file JS-nya ya, file ini ya, file extensionnya, kopikan aja ke, kalau ke Windows ini ke sini deh, kopiin ke sini. Kalau ke Linux kopiin ke sini, ya kan? Tapi Start UML-nya diinstal dulu gitu ya, otomatis ya. Start UML-nya diinstal dulu, download, ada download free nih Start UML-nya. Ya kan? Jadi ada evaluasi tapi unlimited gitu. Kalau mau beli ya silakan aja, apa-apa buat dia support terus nanti upgrade ya. Nah, ini nih website Start UML nih. Download. Kalau mau beli boleh. Ini extension-nya. Salah satu extension itu adalah yang auto generator tadi. Cuman belum saya upload ke sini juga. Khusus untuk komunitas Odo aja yang saya uploadnya. Nah, ini dia. Ini setelah download, dapat file zip-nya, diekstrak aja nanti ke sini. Sehingga muncullah nanti menu ini. Menu tools ini. Nah, terus Odo generate code. Nah, ini dia. Otomatis. Gampang aja, tinggal copy paste aja. Terus ada configuration dikit nanti saya jelasin ya. Terus standar penamaan objek ya. Jadi kalau kita buat objek nanti name ya, name ini wajib ada. Nah, terus kalau inherit, kalau dia objek inherit wajib ada juga kita cantumin di sini. Jadi kalau objek ini objek baru nggak perlu inherit, cukup name aja. Nah, seperti itulah intinya ya. Oh, namanya relasi ini yang paling mantap nanti. Kita buat relasi-relasi seperti ini. Nanti terbentuklah nanti. One to many, many to one kalau di Odo nanti. Nah, many to many juga terbentuk juga. Untuk selection field, selectionnya masukin di apa namanya, di default value-nya si Start ML ini. Kanban. Kanban juga terbentuk ya. Graph view terbentuk. Calendar view terbentuk. Kalau di dalam objek kita ada field date or date time, nanti si generatornya cukup smart untuk membentukkan calendar view buat kita nanti. Nah, method nanti letaknya di sini, misalnya generate Excel, generate summary, nanti akan terbentuk header dari si method. Nah, tinggal kita turunkan aja logic si methodnya. Terus keyword report. Nah, ini sampel-sampel diagram kalau mau dipelajarin nanti. Akademik. Nah, ini tuh. Ya, oke. Okay. Udah, kita mulai ya. Jadi nanti kalau mau apa namanya, mau download, nanti ikutin aja sampai akhir session Zoom ini, nanti saya infokan ininya. Gimana cara dapetin special offer-nya nanti ya. Oke. Okay. Ini dia blank diagram ya. Blank diagram. Saya ambil contoh yang udah jadi aja karena waktu kita juga terbatas. Saya kasih yang ini aja udah jadi nih ya, jadi nih. Nah, jadi ini kita mulai dari ini nih, dari simple application untuk mencatat. Ini dari Pak Jumeldi ini kasusnya nih, waktu dia ngasih training contoh kasus dia. Ya udah saya gambarkan aja lah nih ya. Apa namanya? UML-nya. Jadi dia ngasih contoh kasus untuk pencatatan pemberian pakan buat sapi, dia bilang ya kan. Buat soal nih, soal di salah satu session training, soal akhirnya ini untuk mencatat pemberian pakan sapi. Nah, sapi ini dikasih makan tanggal berapa, dosis berapa, dikasih produk apa, buat addon-nya gitu, kira-kira gitulah ya. Nah, saya kasih contoh kasus setelah itu pakai Start UML. Seberapa cepat gitu ya, kasus tadi bisa diselesaikan. Ya kan? Udah. Nah, jadi pertama kita buat objek sapi, ya kan? Objek sapi. Kalau ini kalau sempat waktunya saya demokan aja dari nol ya. Objek sapi, ya kan? Ya, kelas sapi. Nah, ini kan.
Nama objeknya nih sapi nih, nama objek sapi. Ada name berat awal, tanggal datang, small image juga. Dikasih atribut namanya di sini, atribut. Atribut ini field kalau di Odo-nya nanti. Dia wajib ada name ya, wajib ada name. Nah, name itu karena menjadi record name kalau di Odo. Record name. Jadi kalau dia jadi many to one, one to many itu kan nanti pas di click drop down atau di list nanti kalau nggak ada name-nya munculnya ininya angka ID objeknya, jadi nggak ke detect, nggak kebaca gitu. Oke, okay, name, terus berat awal, berat akhir. Berat awal, titik dua, float. Nah, ini pokoknya objek-objek Odo semuanya. Berat akhir, titik dua, float, ya kan. Dah, mana tadi? Oh, ini ya. Image small, supaya nanti muncul si di Kanban ya. Kalau ada image small, nanti si generatornya mendeteksi nanti di Kanban-nya ada image juga gitu. Nah, misalnya atributnya ini dulu, sapi gitu ya. Kemudian si sapi ini punya histori pemberian pakan gitu ya. Histori pemberian pakan. Kita buat lagi kelas baru. Histori pakan. Jadi kapan dia dikasih makan, si sapi ini gitu ya. Si sapi ini punya one to many ke histori berarti kan. Dia dikasih makan tanggal 1. Apa aja dia kasih itu, produknya apa aja, berat berapa, dosis berapa. Tanggal 2 dikasih lagi, tanggal 3 dikasih lagi, tanggal 4. Nah, berarti dia satu ekor sapi ini punya banyak histori. Nah, kan gitu kan. Nah, ya kan? Dan otomatis si histori-histori ini pasti milik satu ekor sapi. Nah, itu yang disebut relasi di apa namanya di UML atau di database secara umum ya. Nah, kita relasikan lah nih, kita relasikan. Ini ada aggregation namanya kalau di apa di UML ya. Aggregation, satu ekor sapi punya banyak histori. Nah, gitu. Jadi kepala yang kotaknya ini di sebelah sapinya. Ya kan? Yang one-nya gitu ya, yang one-nya, yang satunya. Satu ekor sapi punya banyak. Nah, di sini many. Sini many-nya nih. Nah, gitu. Satu ekor sapi bisa punya nol atau banyak histori, ya kan? Kalau dia belum dikasih makanan sama sekali, belum ada historinya, kan gitu. Kalau dia udah dikasih dua kali makanan, berarti dua record historinya, ya kan gitu. Nah, kemudian ini, si atribut-atribut ini akan berubah menjadi field relasi di Odo-nya. Kita kasih nama juga nih. Misalnya, history IDs gitu ya. Nah, ini apa namanya konvensi aja di Odo kalau dia one to many ininya IDs gitu. IDs gitu ya. IDs banyak history IDs punya banyak record history gitu si sapi ini, sapi. Jadi nanti akan terbentuk sapi one to many ke history pakan gitu. Dah. Kemudian si history otomatis punya relasi juga ke sapi, yaitu kebalikannya many to one. Jadi many to one ya. Sapi ID kan, one to one, many to one ya, many to one. Jadi nanti di dalam histori pakan ini akan terbentuk satu field namanya sapi ID yang merefer ke sapi mana nih, histori ini punyanya sapi mana gitu kan. Nama, tanggal, jumlah ya, contohnya gitu, atributnya. Name, char, date, tanggal pemberian ya, boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris, tapi ininya harus date, tanggal berapa dia dikasih makan, sama jumlah. Jumlah ini boleh float, boleh integer. Integer aja lengkap ya. Nah, gitu. Nah, jadi dia dikasih makan tanggal berapa, dengan jumlah berapa gitu. Tapi apa yang dia kasih itu kan berarti produk ya. Apa yang dikasih ke sapi itu berarti produk gitu. Nah, kita relasikan ke produknya Odo supaya nggak bikin objek baru lagi. Nah, kan gitu. Jadi ada relasi ke produk. Jadi sapi ini tanggal 1 dikasih makan produk apa gitu kan. Produk apa? Nanti sehingga si master produk makanan si sapi itu boleh kita jadikan master data gitu.
Okay, kita buatlah inherit ke produk. Produk. Nah, tapi produk ini objeknya Odo. Jadi harus kita buat underscore name, gitu ya. Underscore name. Nah, sama dengan produk, produk. Produk template boleh, produk-produk boleh. Ini objeknya Odo nih. Kita kasih name. Satu lagi, inherit. Inherit produk, produk. Produk, produk. Nah, gitu ya. Jadi nanti di addon kita ini terbentuk kelas namanya produk yang merupakan inherit dari produk-produk. Ya kan? Kalau di produk ini perlu kita tambahkan atribut baru, ya boleh aja. Jadi inheritance sekaligus menambahkan atribut baru di produk, gitu kan. Misalnya apa ya, tipe obat atau tipe makanan, gitu kan, yang di odonya belum ada, gitu kan. Nah, jadi history pakan ini, many to one ke produk, karena dia dikasih produk apa, tanggal 2 dikasih produk apa, gitu kan. Jadi sifatnya many to one, bukan history pakan ini. Bisa juga sih, misalnya tanggal 1 dikasih produk A, B, C, ya kan? Tanggal 2 dikasih produk B, C, D, nah gitu, bisa juga. Tapi di kasus kali ini, kita anggap ini many to one, ya kan? Many to one, berarti ini ke sini. Nah, ini one-nya ini yang ada kotaknya nih, ya. One-nya nih, ya. One. Yang ini many. Ini many-nya berarti 0 bintang, ya kan? Nah, gitu. Dah. Oke, kemudian di sini kita kasih nama field. Berarti dia many to one ke product ID. Product ID. Ke produk, gitu kan. Jadi nanti di dalam objeknya history pakan ini ada sapi ID, ada product ID, many to one. Nah, jadi tanggal 1 sapi ini dikasih produk apa? Jumlah berapa? Tanggal 2 dia kasih produk apa? Jumlah berapa, gitu kan. Nah, kemudian ini nggak mesti dikasih name pun nggak apa-apa, gitu. Nggak mesti dikasih apa penamaan pun nggak apa-apa. Jadi, tergantung analis bisnisnya lah ya. Jadi, apakah si produk ini perlu di, pada saat nanti nampil produk, perlu nggak dia dikasih satu tab misalnya untuk menampilkan sapi-sapi apa aja yang udah pakai produk ini, gitu. Tergantung apakah perlu apa enggak. Kalau perlu dikasih name, kalau enggak usah. Kalau kayak contohnya yang sebelum ini nih, kasih name nih, history IDs, ya kan. Kalau untuk sekarang nih, enggak usah pun enggak apa-apa. Gitu. Nah, dah. Kemudian jumlah 10 produk A dikasih 10. 10 apa? Perlu kan? Berarti perlu UOM ya. UOM apa namanya? Unit of measure. 1 kilo atau 1 pcs atau 1 liter, gitu kan? Kita buat lagi relasi ke UOM-nya Odo. UOM, unit of measure. UOM. Nah, ini inherit nih. Kalau inherit syaratnya harus pakai underscore name. UOM, UOM ya. Kalau di Odo itu UOM.UOM. Atau nanti apa kita lihat, mungkin ini versinya perlu kita cek ya. Kalau misalnya 212 agak berubah ya. Inherit UOM.UOM. Nah, sama. Jadi ini many to one ke sini. Nah, ini to one. Jadi ini ke sini. Kan? Jadi ini warm IDs. Ini sifatnya many, namanya adalah warm ID. ID. Nah, gitu. Jadi nanti di history pakannya akan muncul satu field baru namanya warm ID yang merupakan many to one ke warm. Nah, gitu. Nah, terus lagi kasih dosis, boleh, sapi, jenis sapi ya, ini si sapi ini kita kasih jenis misalnya ya, sapi ini kita kasih jenis, berarti ini tabel baru, ada master baru namanya jenis, jenis sapi, kan, name, char, kan gitu, cuma name aja ya, cuma name atau description lah boleh, jenis sapi apa, keterangannya apa gitu ya, description, boleh teks, boleh char. Kemudian si sapi ini pasti punya satu jenis kategori kan. Sapi A ini kategorinya sapi apa? Sapi B kategori sapi apa gitu kan. Nah, ini contoh kita buat nih
sapi ID. Jadi satu kategori nanti kita bisa tampilkan sapi-sapi apa aja yang kategorinya si kategori A ini gitu misalnya. Nah gitu. Yang ini berarti kategori ID, kategori ID lah misalnya. Ini mania kan, mania. Nah udah. Oke, jadi kita cuman gambar-gambar gini aja nih intinya. Gambar-gambar kita istilahnya kita modelkan dulu lah ya. Aplikasi kita ini udah cukup nanti untuk menampung requirement user atau enggak gitu kan. Kalau udah cukup ya kita generate aja. Ini dosis nih sementara kita skip dulu. Udah ini aja dulu yang simple ya. Paham ya? Jadi history dari sapi punya banyak history. History ini adalah produk apa, worm berapa, dan sapi ini punya jenis apa gitu kan. Nah, ketika udah siap, ini boleh di-save dulu. Save dulu, nanti saya share nih kalau perlu ya. Save dulu, ini di mana nih? Di download aja dulu. Di Odo gitu ya. Nah, di-save dulu. Nah, kemudian baru mau kita generate nih. Generate dulu. Sebelum generate, kita buat dulu konfigurnya. Nah, ini add-on name ini namespace-nya ya, namespace. Jadi supaya nggak bentrok sama add-on orang lain, objek-objek orang lain. Jadi nanti si sapi ini akan menjadi namanya feed.sapi. Ini feed jenis sapi, feed history pakan gitu ya. Supaya nggak bentrok sama objeknya orang lain gitu ya. Ini namespace istilahnya. Kemudian dia depend ke mana? Add-on kita ini selain ke base, apakah ke account, apakah ke purchase, apakah ke sales gitu ya. Nah, untuk sekarang cukup stok aja. Save. Udah, baru generate. Nah, sebelum generate, saya kasih nama dulu. Saya kasih nama dulu. Oh, mana dia? Sorry. Ketutupan nama Zoom ini. Nah, ini ya. Nah, ini. Model ini, model ini kita kasih nama dulu, ini nama add-on-nya nanti ya. Nama add-on-nya misalnya Odo Sapi ya gitu ya. Odo Sapi ya, kita kasih name dulu. Generate. Nah, ini diagram ini akan kita generate gitu maksudnya ini. Odo Sapi. Oke. Nah, ini taruh ke mana? Foldernya. Nah, kita taruh folder add-on 4 kita lah. Add-on 4 saya di versi 12 versi 12 sinilah biar nanti saya bisa upload ke oke bukan di sini. Tarik dulu ya. Add-on. Nah, udah di sini aja saya taruh. Ini add-on 4 saya, sementara saya taruh di situ. Dah, generate bentar aja. Kita lihat di sini. Nah, nih. Ini masuk ke folder tadi. Ya kan? Ini Odo Sapi nih. Folder yang di-generate sama si generator tadi. Nah, sebelum kita install, kita cek dulu. Model, ya kan? Atau manifest dulu lah ya, manifest dulu. Nah, ini istilahnya deskripsi si add-on kita ya, deskripsi namanya, versi, depends-nya, author, harga kalau mau jual nanti ya, summary information, terus yang paling penting nanti data. Nah, pas saat nanti dia install dia akan mengelut security, view menu, view sapi, view history pakan. Nah, produk UAM ini sengaja di komen karena ini inheritance, jadi dia pasat generate udah otomatis di komen gitu. Siapa tahu nanti perlu dibuka aja tinggal. Jenis sapi, sapi XML, history, produk, produk warm, nasternya. Oke, ini XML-nya. Nah, sebelum model kita lihat, oke, model dulu ya. Model nanti ada init, ini untuk ngeload semua Python class yang di generate. Pertama, sapi, ya kan? Nah, ini dia, sapi. Jadi ini di generate ya. Ada name, ada berat awal, berat akhir, image small, fields.image. Helpnya tinggal diisi aja nanti keterangannya. Ya kan? Walaupun di sana pun bisa juga nanti diisi tuh helpnya tuh.
name ya, nanti di, nah di sini nih, di documentation nih, kalau ini diisi dia menjadi help di sana gitu. Ini sementara kosong. Nah, yang menarik ini history IDs ini adalah one to many ke history pakan. Ini yang ini ya, ini dia. Ah ini. One to many ini nama history IDs gitu ya. History IDs ini adalah one to many ke history pakan. Yang ini nih ya, ini jerit. History IDs adalah field one to many komodel field history pakan. Inverse name-nya adalah sapi ID. Inverse name itu yang ini. Jadi di sisi sebelah history pakan ini kita kasih nama apa tadi? Kan sapi ID ini. Nah, stringnya histories karena dia one to many, otomatis saya tambahkan s di sini. Oh, padahal syntax grammar-nya ini salah nih, harusnya histories gitu kan. Oke, enggak apa-apa. Kemudian ada katak ID. Katak ID itu akibat yang ini. Ini nih, kita kasih nama katak ID. Dia adalah many to one ke jenis sapi, ya kan? Jenis sapi. Stringnya katak. Ya kan? String ini ngambil dari sini sebenarnya. Katak dihilangin ID-nya gitu ya. Katak ini dihilangin ID-nya kemudian di title case kan. Jadi dapatnya katak gitu kan. Kalau kita tadi tulis di sini kategori, ini pun kategori juga. Oke, kemudian kita lihat di tabel history pakan. History pakan yang ini. Nah, ini ya. History pakan, name, tanggal, jumlah, name-nya date, many to one ke sapi ID, many to one ke product ID, many to one ke worm. Oke. Dan seterusnya lah ya. Jenis sapi, produk. Nah, ini produk ini inherit ya. Inherit ke produk-produk. Jadi belum ada tambahan apapun, tapi karena di diagramnya ada, dia otomatis degenerate. Nah, nanti siapa tahu nanti kita perlu menginherit si produk ini. Apa dikasih atribut apa, dikasih metode apa gitu. Nah, jadi disiapkan di sini. Worm, worm sama juga. Oke. Nah, selain model ada report, ada security, ada static description, icon udah siap. Iconnya udah siap. Jadi nggak blank nanti iconnya. Sama view-view-nya semua ya. History pakan, nanti view-nya kita lihat lebih detail. Nah, untuk lebih mantap kita install aja dulu nih sapi nih. Kita installkan dulu sapinya. Oke. Kita start dulu odonya. Mana dia? Start dulu Odoo, tadi add-on part-nya sudah masuk belum? Cek dulu. Oke, ini udah masuk ya. Nah, ini udah masuk add-on part-nya. Ya, jalanin Odoo-nya dulu. Oke. Ya. Oke, seperti biasa ini karena add-on baru kita harus masuk debug dulu. Masuk debug dulu, kemudian masuk ke apps. Nah, ini ikonnya nggak muncul nih. Icon Odoo saya nggak tahu kenapa nih. Nah, kita update app list. Update. Oke, carilah sapi tadi. Nah, ini dia sapi, ya kan? Oke, nanti saya kasih tahu ada sapi inherit, ada yang odo sapi, gitu ya. Odo sapi ada odo sapi inherit. Nah, nanti saya jelasin. Jadi dua addon sebenarnya tergenerate. Ada dua addon, yang satu yang sapinya, yang satu yang inheritnya. Gitu. Nanti kita install dulu. Ya, ini ada error, kita cek aja. Pasti ada salah di diagram. Image, nah, ini salah ya. Harusnya binary tadi ya. Image, nah ini. Ini binary harusnya. Jadi nggak ada tipe data image di Odoo, binary. Apa-apa, regenerate aja. Generate code. Odoo sapi. Nah ini. Jadi, jadi star UML ini kalau kita regenerate,
dia nggak bisa nimpa ya, nggak bisa nimpa. Jadi yang ini harus kita delete nih. Yang udah generate asli kita delete, tapi yang inherit, nah ini makanya ada inherit di sini, inherited, supaya kalau kita regenerate dan kita udah melakukan modifikasi gitu ya, kalau kita lakukan modifikasi di sini, ini kan kita harus delete dulu, hilanglah yang tadi udah kita modifkan, makanya saya kasih inherited supaya nah, supaya nanti yang modif-modif yang kita lakukan ada di sini gitu. Jadi pas regenerate dia nggak pengaruh, nggak ketimba apa, nggak hilang gitu. Kita lihat lagi, nah dia. So in. Nah ini sabar. Mana dia? Sapi. Ini yang dia sapi. Ini dia, hilang ya. Odo sapi ini, oke. Ya, coba dicek dulu. Tools, odo generate, odo sapi, dan oke, ini ya. Model sapi, nah ini binary ya. Oke, kita Oke. Ini karena ada perubahan Python, saya harus restart dulu odonya. Insya. Oke, ini installnya berhasil ya. Coba kita cek. Ya, nanti di sini di main menu kita ada nih, ini addon Odo Sapi dengan ikon yang tadi tuh. Odo Sapi, kita klik. Nah, ini ada menunya dia. Jadi semua objek yang ada di mana tadi di sini. Ini jadi menu-menu sendiri deh. Dia punya menu-menu sendiri. Kecuali yang inherit. Kalau inherit dia nggak ada menunya. Jadi di sini akan ada menu sapi, histori pakan, sama master jenis sapi, gitu ya. Kita masuklah sapi dulu. Sapi, klik to add new sapi. Ini ada list view-nya, ada chart view-nya juga nanti otomatis. Create sapi. Sapi A. Berat awal 1000, berat akhir kita belum tahu. Kategorinya sapi 1, create many to one ya. Image-nya kalau mau upload, kita upload aja. Kita ambil gambar sampel aja, download. Inilah misalnya. Load, save. Jadi kanban deh ya. Jadi kanban, create sapi B beratnya 2000, upload image ini kateknya katak sapi 1, save kanban ya. Kanban, kalau ada image si kanbannya ada image-nya juga gitu. Nah, kemudian ini sapi namanya field 1, field 2 ini sekedar sampel field aja, nanti kalau mau munculkan tak kateknya boleh, tinggal di inherit aja ya. Saya mau tunjukkan di sini udah ada kanban, udah ada list view, udah ada chart view, otomatis measure-nya apa? Pokoknya yang semua yang tipe-tipe numeric dia muncul ke measure, muncul ke measure. Nah ini file-nya belum ada dia nih, group by katek misalnya, group by katek. Oke, ini dia belum mau. Nah gitu ya. Oke, nah kita masuk sekarang ke XML-nya ya. Kok bisa kayak gini nih? Bisa kayak gini dia. Nah ya. Oke, lihat. Jadi sapi, semua yang many to one menjadi sebelah kanan ini. Semua yang many to one ke kanan.
semua yang one to many menjadi tap-tap kayak gini. Tap-tap. Ini udah jalan semua nih, history. History satu misalnya, tanggal 18, sapi ini dikasih 100 kilo nggak ada ya, KG ya kan. 100 kilo produk A, misalnya apa rumput apa nggak tahu saya, makanan sapi ya, rumput Jepang lah misalnya, 100 kilo rumput Jepang, safe and new, history 2, pada tanggal 19 dikasih 200 kilo apa, bukan storage box ya pasti ya, jerami mungkin, nggak tahu sih, asal aja dulu, jerami, abis, nah gitu lah, kira-kira ya. Nah ini jadi one to many deh, one to many, ya otomatis si history pun masuk ke sini, tabel ini ada kanbannya juga, kita bisa group by sapi, ya kan, group by produk, sapi udah dikasih produk apa aja, dengan jumlah berapa, ya inilah, berkat Odo juga ini, berkat fleksibilitas dari Odo, kita bisa bikin yang seperti kayak gini nih, nah gini ya, oke, ini master-master jenis sapi, otomatis nge-link juga dia. Oke, sekarang kita lihat dulu XML-nya. Jadi model tadi udah kita lihat, report ya, ada report juga. Jadi si sapi tadi udah otomatis bisa kita print PDF-nya. Dengan menampilkan semua yang ada di header. Ah, ini yang header tadi ini otomatis ada semua. Dan semua yang ada di detailnya, yang one to many-nya, keluar dulu semua apa adanya. Nanti tinggal di-inherit aja. Ini kan udah jadi nih, apa namanya, yang basic-nya udah jadi, tinggal di-inherit. Nah, inherit-nya itu di add-on yang satu lagi, yang sini. Yang sini. Jadi, istilahnya tinggal copy-paste saja yang dari sini, misalnya report ini mau diganti. Nah, ini di-inherit-kan aja di add-on yang sebelah sini. Karena nanti kalau ada perubahan struktur, ini kan kita harus hapus ya, dia nggak bisa smart nimpa juga, hapus saja regenerate ulang. Tapi perubahan-perubahan yang kita lakukan udah aman karena di sini dia ditaruh ini. Termasuk misalnya detail-detail apalah ya, detail logic misalnya, detail logic. Misalnya tadi kan ada apa tadi berat akhir misalnya, berat akhir atau total makanan yang udah dikasihin ke si sapi ini. Kita kan harus ngesam ini semua kan, ngesam ini taruh di sini. Berarti kan kita menginherit sapi dengan menambahkan satu field baru namanya total makanan, misalnya gitu kan. Oke, yang mau saya tunjukkan tadi view-nya, view sapi. Nah, ini ada datrinya tadi, udah ada form-nya, udah ada search-nya. Search-nya coba kita lihat dia berdasarkan apa nih? Filternya udah lengkap semua, filter grouping by-nya udah lengkap juga. Pokoknya kalau ada many to one langsung otomatis jadi grouping, many to one jadi grouping. Kalau mau ditambah lagi ya silakan aja. Udah gitu kanban udah terbentuk juga kanban. Kalau ada image pun dia muncul jadi image-nya di kanban. Kalau nggak ada image ya cuman kanban polos saja. Dan nah, graph-nya pun udah otomatis, semua yang many to one dia menjadi apa, pengelompokan gitu. Semua yang many to one. Action-nya sama menunya. Nah, gitu. Udah terbentuk semua. Coba bandingin kalau kita ketik manual satu-satu, bisa jadi salah ketik, error, nyariknya setengah hidup, ya kan. Nah, tapi kalau generator ini, nah, sekali klik aja jadi deh. Nah, dari sini nih. Ya kan. Oke, udah. Print-nya udah, read-nya udah, oke. Okay. Okay, nanti kalau masih ada waktu saya demokan satu lagi. Jadi di, oke, okay, di sapi ini lah ya. Sapi ini kalau saya kasih state, kalau state itu tadi kan rumusnya gimana tadi? Kalau state ya, kalau field state. Field state ini kan selection ya,
selection masukin ke default value ya, selection state default value itu boleh kasih sama dengan sapi masih draft sekali gitu ya, sama sapi sudah close, sudah close gitu ya, open atau close, sudah close gitu ya. Close itu mungkin apa ya, udah dijual atau udah mati gitu. Draft, open, dan satu draw selection, oh, oke, tipenya dulu ya, tipenya selection, selection defaultnya, oh nggak mau ya, ini saya copy ke sini aja, tipe selection, ya kan, default value-nya yang ini di sini. Nah, gitu. Nah, dia bentuknya kayak gini deh. Nah, dampaknya apa kalau kasih state ya. Field state-nya kan punya makna khusus kalau di Odoo kan. Oke, okay. Ya udah. Ini dulu. Kemudian kita regenerate lagi. Generate code Odoo sub di generate yang tadi dihapus dulu, open. Nah, dah dampaknya apa? Dampaknya seperti ini kalau ada state ya, model satu. Nah, begitu ada field state, ini semua field ini draft apa selain state-nya draft gitu ya. State-nya draft, state-nya kalau dia udah close, ini menjadi read only. Nah, ini kan sering ya di dokumen-dokumen ya. Status draft, cuman ini tadi ada yang kurang ya, jadi saya kasih default aja di sini. Default adalah draft, gitu kan. Default ada draft. Kemudian di view-nya ini udah kita siapkan juga tombol-tombol ini. Nah, ini tombol action confirm, action open action receptor draft, ini tinggal dibuka aja. Nah, otomatis kita perlu buatkan metodenya di sini kan, di bagian sini. Nah, gini, action confirm, action done gitu ya, dan seterusnya, sehingga pas saya generate ulang untuk sapi, generate ulang, open, nah, terbentuklah sih itu tadi, si metode-metode tadi, model sapi. Nah, ini dia, udah otomatis headernya ya, headernya terbentuk, nama fungsinya. Sehingga kalau kita cara cepat aja ya, ini saya buka aja langsung di sini, sorry. Harusnya ini sih di inherit ya, supaya nanti nggak ketimpa-timpa ya. Cuman supaya cepat aja. Ini ada action confirm atau action done. Action confirm dulu lah, biar cepat ya. Action confirm. Nah, ini intinya kan self.state sama dengan close ya. Close. Nah, kan gitu. Self.state sama dengan close. Action confirm, nah ini dia ada kelebihan dari sebenarnya. Nah, gini aja. Nah, ini saya upgrade. Upgrade. Mana tadi? Sapi tadi. Apps. Sapi saya upgrade karena ada nambah field tadi kan. Upgrade. Jadi ada nambah field state, defaultnya draft ya. Dan kita nambah button supaya default apa supaya state-nya menjadi done gitu ya. Jadi coba kita lihat efeknya gimana. Ini Odoo saya nih agak lambat nih. Harusnya nggak selambat ini.
Oke. Okay. Buat sapi tadi. Oke. Okay. Create sapi. Nah, ini ada state di sini nih. Sapi C. Oke. Okay. Nah, ini tadi mungkin saya ada salah ya. Ada salah, jadi state-nya nggak muncul. Dia langsung, apa, sebenarnya, ini pasti default-nya nih tadi. Salah ini. Selection draw, string state, status. Oke, okay, tadi karena saya generate ulang ya. Generate ulang, ini tadi hilang. Nah, itu makanya kalau yang inherit-inherit nanti sebaiknya di add-on yang inherited aja ya. Nah, default sama dengan draft. Nah, ini default sama dengan draft. Ini saya upgrade aja di sini. Upgrade Odo sapi. Oke, di sini kita tuntaskan dulu. Ini kan udah jam 2 nanti. Pak Nendi nggak kebagian takut nih. Oke. Oke, okay, jadi state-nya default-nya draft. Nah, ketika state draft, sapi ini bisa diisi semua ya. Bisa diisi field-nya, termasuk si history-nya. Tapi ketika saya confirm, nah, dia menjadi close, selain name ya. Name memang harus buat read-only. Semua ini jadi read-only. Semuanya di read-only, termasuk yang ini. Nah, jadi intinya, berdasarkan state nanti muncul ini apa namanya status bar, kemudian kalau ada state dia akan menjadi otomatis read only ketika state-nya selain dari draft gitu ya. Oke, okay, itu aja Mas Adit. Radit, saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Daniel Sembiring. Ya. Luar biasa apps-nya. Bisa ngebuat apps Odo cuma dari gambar aja. Jadi bagi yang udah biasa ngedesain, udah biasa ngebuat flowchart, kalau belum bisa ngebuat add-on Odo, tapi pengen ngebuat aplikasi yang simple dan fungsional, dan ini juga nggak terlalu simple juga ya. Banyak juga yang di-generate. Kalau materi latihan training udah setengahnya nih kayaknya nih Pak Daniel. Yeah. Nah, saya pertanyaannya ada, satu Pak Daniel. Yeah. Ada pertanyaan nih Pak. Boleh. Tadi ada yang nanya itu kalau generate compute field gimana Pak ya? Karena belum ada dijelasin kayaknya tadi kalau untuk field compute. Ya. Yeah. Langsung saya jawab. Boleh langsung jawab aja. Yeah. Ya, compute memang belum di generate otomatis, jadi nanti tinggal gini aja sih, sebenarnya gampang aja compute itu. Compute, nanti kan di sini ada inherited ya. Inherited. Odo sapi, oke ini tadi salah. Ya, inilah ya. Ada sapi inherit, ada model, ada sapi. Nah, compute-nya nanti taruh aja di sini, misalnya total. Maka nah ini terpaksa harus agak-agak manual dikit lah. Odo field. Nah, ini lengkapi lah ininya ya, sebenarnya snippet editornya pakai yang punya Arcana pun boleh ini kan. Odo field, float atau integer. Nah ini
Nah, ini ada sniper yang cukup membantu nih. Nah, di sini compute biasa, manual aja. Compute, compute apa nama fieldnya gitu kan? Dev, get, get total, gitu. Ya intinya untuk compute belum auto generate karena compute ini kan logic ya. Jadi kita harus tahu sumber datanya mau dari mana gitu kan? Ya, jawabnya gitu, Mas Radi. Oke, terima kasih banyak Pak Daniel. Nah, untuk field-field compute mungkin bisa dipelajarin dari dokumentasi ODO atau kelas training sebelumnya juga udah diajarin cara buat field-compute. Karena itu juga nggak terlalu susah ya. Yeah. Cuma biasanya field-compute buat ngitung field satu dan field lainnya dan ya buat perhitungan-perhitungan simple biasanya yang menggunakan field-compute. Karena kalau field-compute-nya agak berat, nanti ada pengaruh yang lumayan juga ke performance. Ya, betul. Nah, harus dipikirin juga compute itu. Ini pesertanya nanti dapat itu Pak ya? Dapat promo Pak ya? Betul. Yang mau betul. Yang tapi ikut di video sampai akhir session nanti. Nanti ada promo dari Pak Daniel nih untuk add-on Star UML-nya. Mungkin nanti udah bagus banget ya itu kalau untuk konsultan-konsultan freelancer yang teknikalnya kurang kuat mungkin tapi juga bisa paham teknikal ngikutin dikit-dikit, nah ini udah cukup banget. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan lain, kalau yang ada pertanyaan yang mau nanya lagi bisa angkat tangan di sini sebelum kita masuk ke sesi Om Dendi. Saya nanya satu aja Pak Daniel. Ya, silakan. Itu produk sapinya udah jadi. Enggak, ini cuman buat ini aja, buat ya, contoh kasus pas training-trainingnya Mas Jumeldi aja ini. Kayaknya dia pernah ada proyek di seputar sapi, jadi dia kasih. Kalau kita bisa ngobrol di belakang, Pak. Boleh. Nah, kalau udah jadi boleh ngobrol di belakang. Boleh, siap. Siap menerima limpahan ya. Iya, yeah, karena implementasi pakan sapi lumayan ya. Itu livestock soalnya ya, agak tricky juga tuh. Iya, yeah, livestock. Iya. Yeah. Saya kebetulan grup yang di Lampung, satu grup dia punya peternakan sapi ada dua tempat dan udah sounding juga soalnya. Ya. Yeah. Nah, silakan yang lain. Ya. Yeah. Yang lain ada yang mau nanya? Pak Bunhin mungkin, biasanya Pak Bunhin rajin nih nanya masalah teknis nih. Lagi ada Pak Daniel. Lewat dulu Pak. Lewat dulu Pak ya. Peserta yang lain ada yang mau bertanya lagi nih ke Pak Daniel, mumpung masih ada Pak Daniel nih. Bisa Pak Daniel, boleh nanya Pak? Iya boleh. Untuk simple sih Pak, yang di XML, biasa kan kalau kita pakai many to one kita ada satu atribut tuh kayak option. Oke. Optionnya no, the many to one-nya enggak bisa di create ataupun enggak bisa diedit. Nah, itu kalau dari star UML-nya bisa di setting dari situ enggak ya, Pak? Enggak, sekarang belum bisa. Karena itu kan no create sama option ya. Option no create. Ya, option. Gitu, ya. Itu sempat saya cari-cari juga di mana kita kira-kira nyisipnya tuh ya. Karena propertisnya dia cuma ini aja. Oh. Kira atribut tuh mau saya taruh di mana gitu. Kalau ada tempatnya sih boleh-boleh aja nih. Cuman dia tempatnya cuma name, geotype, type defaultnya udah kita pakai. Ah, nggak ada tempat lagi gitu. Jadi ya boleh buat lah. Jadi kita tambahin di add-on yang inherit tadi mungkin ya Pak? Iya, inheritnya. Jadi nama-namanya di inherit, karena tadi kan waktu di inherit kan delete dulu kan? Iya. Pesan sponsor Pak Daniel, Excel-nya ditambahin report-nya. Excel? Iya. Oh, generate Excel ya? Iya. Oke, boleh. Nanti di versi ke-3 berarti ya? Iya. Free upgrade kan Pak ya, kalau udah beli Pak ya, jangan lupa ya. Kita bicarakan lagi. Jadi yang sekarang lagi di upgrade tuh untuk generate
portal view-nya, Pak. Portal view-nya. Jadi kita bisa enable nanti view-view data atau malah input-input datanya lewat portalnya, gitu. Portal web, website-nya. Pak Daniel, itu untuk versi berapa, Pak? Itu sampai 13 masih support, Pak. Dari sejak 10 itu lah. 10 milihnya di mana? Generate ke versi sekian-sekian? Nggak ada. Karena itu masih standar semua. XML, Python, report masih standar semua sampai 13. Oh. Karena kita belum main-main di JS-nya nih. Yang perlu diperhatiin objeknya aja, Pak Samsul. Jadi yang kayak Pak Daniel bilang tadi itu mungkin ada beberapa objek kalau di-inherit tuh namanya berubah. Iya, betul. Nama-nama ya, kayak gini nih. Nah, kadang di 10, kalau nggak salah 10 belum UOM-UOM gitu. Masih apa gitu. Produk UOM apa nggak salah. Nah, di 12 udah UOM.UOM gitu. Oke. Oke, ada lagi yang mau angkat tangan nih? Di chatting ada beberapa tuh, Dit? Di chatting? Bentar. Ini udah pakai 3 monitor padahal gue. Ya, ini ada ya, Gancar. Oh, Gancar. Nah, Gancar kalau di community kan nggak ada, jadi nggak bisa kita tambah. Kecuali install add-on yang punya orang itu, siapa namanya itu. Tapi lumayan mahal juga harganya. Kayaknya ada yang versi gratis, saya lupa sih kemarin pernah. Boleh. Kalau ada sih boleh kita inherit. Kita depend ke situ berarti kan. Terus ada pertanyaan lagi Pak, itu gimana cara create add-on tapi menunya inherit ke menu existing? Ya ini gampang aja. Jadi dari inherited tadi, ini kan udah ada folder view kan, Nah, kita ini aja, kita copy paste aja yang misalnya sapi nih mau kita taruh di sub menu inventory misalnya. Nah, ini copy nih, ini kan entry menunya si sapi tadi kan, parentnya ke odo sapi sub menu. Nah, ini kita copy, masukkan ke inheritnya. Ini kita buat file baru aja, sapi XML, sapi menu maksudnya. Data dengan data. Nah, gini. Nah, ini copy paste ke sini. Ada ini ID menu sapi, fit menu sapi yang ada di addon odo sapi kan. Ini external ID-nya nih. Jadi kita redefine si menu ini, tapi parent-nya bukan ke sini, tapi ke mana, ke account atau ke inventory atau ke stock apa, untuk kita linkkan kemana, misalnya mau taruh di bawahnya inventory ini icon saya hilang nggak tahu kenapa, mau taruh di mana, misalnya di bawah overview, di bawah operation ya. Ini kita kan perlu tahu XML ID-nya kan. Nah, gampang aja, kita cek aja di tadi menu apa, operations ya. Operations berarti setting technical menu items operation. Nah, ini inventory operation. Dapatlah ininya nih, apa ID-nya. View metadata. Nah, ini dia dapat nih. Stock.menu stock warehouse management. Ini copy paste aja karena sering salah-salah nih. Nah, gitu. Udah nanti dia upgrade, pindah dia menu ini pindah di bawah ini. Dan lupa ininya harus di depends ya. Tadi kan udah depends ya. Nah, ini stok sama odo sapi deh. Nah, udah gitu aja caranya. Upgrade aja langsung. Oke, ini kan udah terekam ya. Nanti kita ini replay lagi kalau perlu. Oke, apa? Ini tadi ya. Tulisan author ya boleh diganti. Boleh aja, itu kan ini aja. Apa namanya, supaya nggak kosong aja. Tulisan author ya diganti aja sampai siapa yang generate masing-masing. Ya. Untuk odogen boleh tuker add-on? Belum boleh. Add-on beda lagi. Oke, okay, ini tadi ya. Daniel, berarti itu khusus yang apa, apps baru ya? Ya, kalau misalnya untuk inherit yang sudah ada itu dia semuanya
itu ke bentuk masing-masing berarti tak terpakai soalnya gitu ya Pak? Ya, ya. Jadi tinggal di apa namanya di sebenarnya terpakai, tinggal menunya aja kita atur-atur. Misalnya kita lagi menginherit addon accounting kan. Ya. Berarti kan sebenarnya itu semuanya harusnya di bawah accounting gitu kan. Ah. Ya udah tinggal parent menunya aja kita pindahkan, nanti anak-anaknya kan ikut pindah semua. Ya kan? Parent menunya itu yang ini sebenarnya. Nah, ini kan ada menu XML. Ya, ya. Nah, inilah parent menu aplikasi kita nih. Nah, ini aja pindahkan parent-nya ke mana gitu. Ya, terus yang inilah ini. Ah ini. Ini dia kan ini menjadi icon menu dia kan. Kalau kita inherit dari apa? Addon existing berarti parent-nya ini aja arahkan ke addon yang kita sedang inherit. Atau enggak usah di load sama sekali menunya supaya dia enggak membentuk menu. Iya. Mm-hmm. Atur-atur aja. Ini tools untuk mengenerate okay. Ini aja sih. Nah. Oke, mungkin waktu kita silakan Pak Nendi. Oke, terima kasih banyak Pak Daniel. Mungkin kita langsung lanjut ke materi selanjutnya ya, di Odoo Fungsional. Ya. Bakal banyak pertanyaan nih mungkin kalau di purchasing ya. Biasanya purchasing agak aneh-aneh dikit. Ya. Silakan ditanya ke ahlinya di sini, kita udah siapkan Bang Nendi dari Consultant Indonesia. Waktu dan tempat, saya persilakan. Mohon input ya. Off dulu mas ya, saya monitor aja mungkin ya dari jarak jauh.